Serbu diskon hanya di MotionPay. Maka di malam yang indah dan spesial ini, doanya terkabul karena selamat rumah Anda akan dibedah oleh bedah semuanya, Neng. Lancar, Bang. Ya, sebelum pada pindah, ini di belakang warganya udah pada masukin barangnya. Tepuk tangan dulu untuk warga sini, yuk. Ya, dan baik ini yang dibeli dengan 15 juta rupiah. Baik, ada 2 sepeda baru nih. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anaknya happy, bisa main lagi sama yang lainnya ya. Kalau kemarin minjem, sekarang punya bisa minjemin. Ya, entah kalau misalnya teman ada yang main, yang mau minjem jangan dikasih. Oh beli dikasih ya. Jam-jaman. Ya, jam-jaman ya. Baik, mudah-mudahan jadi berkah, jadi happy. Dan di samping kita ada telur buat kebutuhan sehari-hari, ada beras 2 karung. Baik, kita beliin setrikaan. Baik, di sini kita beliin Magicom. Ada juga, oh kompornya kan sampai satu tung. Satu tungku bener ya? Oh bener ya, satu tungku ya? Tungku abang. Kok tumben biasanya yang gedean? Ibu milihnya yang ini katanya biar lebih ringkas aja. Lebih ringkas aja, oke. Kenapa? Kan harusnya biasanya yang 2 jadi bisa langsung masak 2. Ya. Apa duitnya habis nggak? Ini sisa 10. Oh tapi beli ini terakhir atau gimana? Enggak bang, nggak terakhir. Emang ibu milihnya yang ini aja. Yaudah, nggak apa ya. Baik, di sini ada blender. Ada juga panggangan sosis. Baik, artinya nanti akan kita gabungkan dengan yang di sebelah kiri. Kita punya etalase sama isi-isinya. Baik, alhamdulillah beralamin. Ini kita connectingin sama etalase. Di etalase udah banyak banget. Ada mie instan, ada kopi, ada juga sayur minyak. Minyak. Ada juga uang emas, itu gold. Gold coin. Itu jajanan anak-anak. Jajanan anak-anak ya. Coklat. Iya, iya. Beli berangkasnya, Pak. Berangkasnya ya. Nah, artinya dia akan dilengkapi dengan apa namanya panggangan sosis dan akhirnya bisa jualan di rumah. Iya, baik ya. Kita mau buka ini dulu nih. Pegang ya. Oh, itu beratan, Bang. Baik, ya. Gimana Bang kali bukanya nih? Ini kita beliin. Oke. Cucian mesin. Mesin cuci ya. Satu, dua, tiga. Ya. Terus. Nyangkut. Disangkut kan diangkat loh. Diangkat ya. Gue tuh nggak nutupin lu, yang nutupin itu dia. Oh, bukan aku bawa. Iya, baik. Balik, Bang. Oh, tuh. Iya, sini. Nah. Kita beliin mesin cuci baru. Baik, kadang-kadang emang kita suka ngerupain warna ya. Kalau warnanya itu cuma jadi warna biasa, nggak ngewarin hati buat apa. Gregetan. Bang, ini emang yang kecil-kecil tuh gemesin kan? Gemesin ya. Baik, artinya ada usaha baru, usahanya kita doain mudah-mudahan maju ke depannya. Ya, dan ini jadi harapan ujung tombak untuk perekonomian keluarga. Sehingga kita doain nanti semua di sini kalau mau belanja, belanja ke ibu. Ya, dan fokus sama jualannya. Nanti dilihat dari semua jenis yang dijual, apa yang paling laris itu yang diistimewain atau diutamain. Jangan dimakanin yang buat jualan. Coklat. Oke, ulangin lagi coba. Satu, dua, tiga. Yang buat? Dijualan. Yang dijualan, ya. Jadi yang dijual kagak boleh dimakan.
ya, dibantuin jualan. Mana bocah satu lagi ya? Pipis. Lagi pipis. Ya udah. Baik, alhamdulillah bil alamin, yang dipegang di tangan apa ini? Kita beliin handphone baru. Handphonenya buat siapa? Yang mana berantem nih? Berdua. Pakai handphone gini. Berarti yang megang handphone uminya aja. Nanti anak-anaknya kalau mau ngontrol sekolah lewat uminya aja. Ya, dan sekarang masih ada yang dirahasiain lagi apa, Neng? Kasih lihat, Neng. Ada di Pak Bagus. Tapi ini tadi kita beliin sesuai pesanan nih, Bang. Kita beliin 2 kalung. Baik, kita pasangin yang buat emak dulu. Oke. Redo, jangan iya. Redo kagak. Redo. Nah, ada 2 wanita yang harus dijaga. 2-duanya kita kasih, jangan salah satunya. Kalau saya lebih senang kagak dibeliin 2-duanya daripada cuma dibeliin satu. Simpen dulu uangnya, tak kalau udah ada, beli 2-duanya. Ya. Jadi nggak ada sirik, nggak ada iri, itu bahaya banget. Nah, sekarang abang ganteng dunia akhirat pasangin buat istrinya. Udah semuanya kita kasih, dan kembali kita doain mudah-mudahan bisnisnya lancar. Ingat, cuman ada satu usaha, dan usaha ini semua tergantung sama ibu, ya. Bukan berarti kita nggak ngangkat derajat laki-laki, nggak, tapi saat ini mohon maaf lahir batin, yang kita lihat adalah usahanya tergantung pada ibu, istri, ya. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai miss, nggak boleh ada kata gagal dalam jualan. Fasilitasnya udah ada semua. Kita hapus kata miskin, kita hapus kata susah, yang ada bahagia, sukses dan kaya. Kaya dunia, kaya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, udah semuanya kita kasih, uang sisanya mana? Buruan, lama banget sih. Iya, abis yang gede ditransfer nggak bilang-bilang. Baik, alhamdulillah rabbal alamin, udah semuanya kita kasih, lupain sisanya. Ini kalau cuma 10.000, kita anggap habis semuanya ya. Dan baik, ini rumah di belakang adalah rumah tempat tinggal. Ya, rumah yang akhirnya bisa membesarkan anak-anaknya. Rumah yang bisa dibilang ventilasinya paling gede yang pernah saya lihat. Olong, Bang, itu olong. Olong. Ya, saya nggak kebayang ini yang namanya nyamuk, cicak, pohon bambu bisa masuk kemari semua. Nah, ini belum terselesaikan, benar nggak? Artinya harus mendapatkan rumah yang lebih layak lagi dari ini. Nah, untuk itu kita serahin sama abang ganteng Aden, sama Neng Cakep Rasti, sama abangku juga Acu untuk melanjutkan. Silakan. Ibu sebelahnya Bapak. Saya mau nanya, doanya Ibu sama Bapak selama ini apa untuk rumah? Pengen renovasi ya. Pengen renovasi. Ibu juga ya, pinginnya kayak punya siapa? Kayak punya tetangga? Iya. Emang punya tetangga bagusnya apa? Ya, kayak layak aja dia mah. Kayak saya mah kadang bocor, kebocoran. Ibu doanya setiap hari enggak? Iya. Bapak doanya setiap hari? Sama, doanya setiap seperti hari. Apa? Saya boleh dengar enggak, Bu? Ya Allah, mudah-mudahan saya diangkat derajatnya. Mudah-mudahan. Saya dilancarkan rezekinya yang tak putus-putus. Dan buat rumah, mudah-mudahan saya dapat rezeki dan dapat bantuan. Amin. Maka di malam yang indah dan spesial ini, doanya terkabul karena selamat rumah Anda akan dibedah oleh bedah rumah. Keluarga sama teman-teman harap menyingkir dulu karena rumahnya akan segera kami robohkan. Pasukan! Ya! Kita robohkan rumahnya! Ya! Robohkan! Robohkan!
Gimana, Jol? Siap, Komandan. Semuanya udah beres. Siap. Oke, kalau semuanya udah siap. Pasukan! Siap! Ambil tambangnya. Yuk. Ayo, ambil. Dalam hitungan ketiga, kita tarik dan robohkan rumahnya. Siap? Siap! Oke, sama-sama kita hitung. Dimulai dari 3, 2, 1, tarik! Ini rumah berapa persen, Cul? Ini baru 50%. Nggak ada 50%. Nggak ada, dari mana sini ini 50? Coba aja ke mana itu. 30-an ini. Nggak. Kita cek dalamnya cek kayak aja gimana. Dulu. Ayo kita cek dulu ke dalamnya. Ini harus buru-buru, Cul. Nggak bisa kayak gini. Iya, tuh, Komandan. Kan? Lihat. Dalamnya aja belum dikeramikin. Ya, gimana nih, Komandan? Saya ngasih tahu ya, Komandan. Ya. Ini keramiknya belum nyampe. Kan masih ada di depan. Nanti dimasukin di sini, baru kita pasang. Eh, mukul-mukul apaan? Dipaku kagak, diapain kagak. Kerja yang lain aja tuh. Komandan, mana kamu? Enggak, kamu cari warga, Cul. Saya? Warga yang mengerti tentang bangunan. Kenapa ini harus saya, Komandan? Loh, lho terus siapa? Kita lihat belakang, cari ya, warga yang lain. Ya. Ayo. Loh, masih pada di... Aduh, nah, baru pada diratain. Ini warga sini, Mas. Nih, ada si Mas lagi kumpul di belakang. Nah, Kang, nih kayaknya kita butuh bantuannya nih. Ini, tapi ngerti soal bangunan ya? Ngerti ya? Bapak, ya. Sini, Pak. Bapak, sini. Jadi kalau itu, kita minta bantuan ini, Pak, nih. Karena kita butuh rumah ini cepat jadi nih. Ya, minta bantuannya ya, Bapak-Bapak ya. Semuanya ya. Makasih ya. Kalau ada Bapak, nanti kabarin saya aja. Ya. Oke, deh kalau gitu. Ya, silakan Bapak di luar nanti ya. Ayo, Cul. Jadi Komandan gimana? Aduh, gimana sih, Cul? Apanya gimana sih, Komandan? Belum jadi gimana, belum jadi apa-apa ini. Itu kan sudah dikerjain semuanya. Gak bisa lah. Apa yang gak bisa? Ini kayak begini banget tuh. Apanya gimana? Ini mah, jatuh lah robo nanti. Ya, Komandan naik kan saya ikut naik. Jangan ikut, turun. Kirain suruh naik juga. Jatuh nanti. Ini asbesnya aja belum. Belum dipasang? Ya itu lihat sendiri belum. Ya nanti dipasang juga, Komandan. Komandan jangan marah-marah makanya. Bukan masalah marah-marah, tanggung jawab saya ke atasan bagaimana ini. Iya, saya juga kan tanggung jawab ke Komandan. Ya, iya, sama saya? Nggak percaya saya masalahnya. Kenapa? Ya buktinya masih begini.